Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon membuka layanan kas keliling untuk penukaran uang pecahan baru di res area kilometer 166 Tol Cipali. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pemudik yang tidak sempat menukarkan uangnya untuk dibawa dan digunakan di kampung halaman. Pelayanan penukaran uang di res area Tol Cipali akan dibuka selama 2 hari. Terlihat di lokasi penukaran uang, pihak Bank Indonesia memandu para pemudik yang berkeinginan menukarkan uangnya dengan pecahan yang lebih kecil. Sebelum menukarkan uang dengan yang lebih kecil, terlebih dahulu para pemudik harus merapikan uang yang akan ditukarkan. Para pemudik mendominasi menukarkan uangnya dengan pecahan ribuan, 5.000 dan 10.000. Akan tetapi, penukaran uang tersebut tetap dibatasi. Hal ini dilakukan karena pihak bank mengantisipasi adanya oknum yang memperdagangkan uang baru tersebut. Edi, salah satu pemudik, menjelaskan bahwa dirinya merasa senang dan gembira dengan adanya penukaran uang baru yang berlokasi di rest area tersebut. Ya mungkin sangat menguntungkannya untuk pemudik yang tadinya kan nggak bisa tukar uang di bank-bank itu keburu mau mudik gitu kan. Sekarang kan kita kebenaran kita mampir di area 166 ini ada penukaran uang, jadi kita bisa mudah untuk kita buat nanti hari lebaran bagi-bagi gitu kan, buat tetangga-tetangga apa teman-teman gitu kan. Ya sangat membantu sekali. Ya membantu. Ya. Tadi sempat menukarkan berapa? Tadi saya menukar itu maunya sih banyak, cuma kan dibatasi biar yang lainnya kebagian. Tadi saya nukar cuma 3.900.000. Tadinya sih mau sebanyak-banyaknya, cuma kan ini banyak yang nukar jadi dibatasi, biar semua terbagi gitu loh maksudnya. Ini kegiatan ini khususnya yang ada di rest area Tol Cipali ini untuk memberikan kemudahan bagi para pemudik dari arah Jakarta dan sekitar Jakarta yang mungkin waktu di Jakarta belum sempat menukarkan uangnya di Bank Indonesia di Jakarta, dan mereka sudah segera harus berangkat. Nah, di pintu rest area 165 ini diberikan kesempatan selama 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Jumat tanggal 7 dan 8 Juni untuk dapat menukarkan uangnya. Apakah pengguna penukaran ini dibatasi, Pak? Kita memang membatasi penukar masyarakat, karena terus terang aja kita menghindari masyarakat kemudian nanti istilahnya memperdagangkan uang itu. Jadi memang harus kita batasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.